Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri dan penyelenggara Festival Fakih Usman 2021 dan teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita diberi kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang yakni adinul Islam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Konita Zakiyah dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik akan menyampaikan pidato tentang menjadi pelajar Muhammadiyah yang berpendidikan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Pendidikan begitu penting karena menyangkut kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. Generasi yang cerdas dan pedulilah yang akan meneruskan tongkat estafet para pendiri bangsa. Berbicara mengenai pendidikan, saat ini Indonesia menerapkan program Merdeka Belajar. Program ini bertujuan untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi guru maupun siswa di sekolahnya, sehingga seluruh generasi penerus bangsa dapat memiliki pendidikan yang lebih baik. Maka, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Apa cita-cita Anda? Dokter? Insinyur? Diplomat? Atau presiden? Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pelajar yang berpendidikan? Pelajar yang sukses? Logika sederhananya, untuk menjadi pelajar yang berpendidikan, kita harus fokus pada bidang yang kita tekuni dengan membiasakan disiplin dan tetap menjadi diri sendiri. Tak lupa juga harus selalu optimis dan menghargai setiap proses yang telah kita lalui. Pelajar yang berpendidikan sangat-sangat menghargai waktu setiap harinya. Dengan begitu, kita mampu mengolah waktu setiap aktivitasnya. Tapi ingat, pendidikan yang baik tidak hanya didasari dalam pengertiannya dalam pelajaran, namun juga baik dalam agama. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangannya, dan mampu berjuang bagi kemajuan masyarakatnya. Tapi itu semua kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita? Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Bagaimana kita bisa mengharumkan nama Indonesia? Dan bagaimana kita bisa menjadi pelajar Muhammadiyah yang membanggakan? Dengan demikian, kita sebagai generasi yang baik harus selalu berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Sekian pidato dari saya. Semoga kita semua dapat memahami betapa pentingnya pendidikan bagi kita. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjadi pelajar yang berpendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.